Kembali bersama kami dan seperti dalam pesanan itu kita boleh lihat bahawa strategi vaksin kita bukan sahaja bertumpu kepada rakyat Malaysia tetapi juga keseluruhan penduduk di dalam Malaysia. Jadi ini juga bermaksud bahawa kita melindungi bersama warga asing yang ada di Malaysia ini. Ya, bersiaran secara langsung selama 4 jam. Selamat pagi Malaysia. Pastinya tumpuan yang kita berikan ialah mengenai perkembangan terkini COVID-19 dan juga bagaimana sebenarnya kita ingin memutuskan rantaian ini dan kita mesti menang. Itu yang paling penting sekali, Tiara. Jadi sekali lagi, kita nak berbicara mengenai kepentingan vaksinasi memutuskan rantaian COVID-19. Bersama dengan kita di tadi, Dr. Nazahiyah Ahmad Rodzli, pegawai di Pejabat Pengarah Malaysia Genome Institute MGI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama kami, Doktor. Kalau kita lihat kepada negara-negara barat, Perancis, kafe telah pun dibuka untuk sajian di luar, restoran, makanan di luar sudah pun boleh dihidangkan. Di Amerika Syarikat, strategi vaksin yang begitu rancak sedang dijalankan dan mereka di setengah daerah dan juga negeri kembali normal. Jauh lagi ke kita, Doktor? Okey, tujuan utama vaksinasi yang program vaksinasi yang kita jalankan ini adalah untuk kita mencapai herd immunity ataupun imuniti berkelompok yang diperlukan untuk memastikan bahawa rantaian COVID ini dapat diputuskan. Jadi nak tahu berapa jauh kita ke arah itu bergantung kepada keberkesanan program vaksinasi kita. Semakin cepat kita capai herd immunity, semakin cepat kita boleh ke arah yang kita katakan normal, yang life yang normal sebelum ini. Baik, Doktor, dengan kemunculannya varian-varian baru sekarang ini, bagaimana sebenarnya Doktor merasakan vaksin yang kita ada sekarang di Malaysia ini mampu untuk melawan varian ini? Okey. Sebelum saya jawab soalan tu, saya ingin cerita sikit the nature of the virus. Sebenarnya virus ni dia tak boleh hidup secara sendiri. Dia perlukan host ataupun dia perlukan rumah untuk dia hidup. Jadi nature dia bila dia berada dalam dalam rumah tu, dia akan memastikan diri dia untuk terus hidup. Jadi memandangkan manusia ni, dia ada immune system dia sendiri. So dia akan melawan segala foreign entities yang enter dalam badan kita. Jadi in order for the virus to survive, dia akan sentiasa bermutasi. Dia akan sentiasa bermutasi supaya dia nak elak diri dia daripada dikenali oleh badan manusia. Jadi itu secara semula jadi sifat virus tersebut. Untuk bagi vaksin yang kita terima ni, dia dibangunkan berdasarkan varian coronavirus yang paling awal sebelum ni. Jadi saintis berpendapat dan jika kita lihat pada kita baca kajian-kajian terkini tentang varian-varian baru ni, dan contohnya dari New England Journal of Medicine dan beberapa jurnal yang lain, masih ada keberkesanan terhadap varian-varian baru ini bagi vaksin-vaksin yang telah diberikan kepada kita. Jadi untuk mengelakkan terusnya berlaku mutation of the virus, kita perlu cepat-cepat dapatkan vaksin supaya jangkitan tu dapat dikurangkan dan mutasi tu pun tak akan berlaku. So kalau dia tak boleh masuk dalam rumah dia, tak boleh masuk dalam host, dia tak boleh nak bermutasi. Jadi kita perlu cepatkan dapatkan vaksinasi atau kita perlu jaga SOP, kita perlu elakkan daripada dijangkiti virus tersebut.
Baik, kalau kita lihat kepada vaksin itu sendiri, ia memberi kesan kepada spike protein dan semua mutasi ini juga masih mempunyai spike protein. Sebab itu dikatakan keberkesanan vaksin masih lagi tinggi. Doktor, apakah impak vaksinisasi ini yang mungkin mengambil masa yang panjang untuk kita lihat secara nyata? Di dalam pada itu, dalam pada kita menunggu keberkesanan dan juga impak daripada proses vaksinisasi, apa yang boleh rakyat lakukan untuk memastikan bahawa jangkitan ini tidak merebak dengan lebih teruk? Okey. So, selagi okey, tujuan utama okey kita program vaksinasi ini adalah untuk kita mencapai apa yang saya cakap tadi, herd immunity. So, perlindungan berkelompok yang kita perlukan. Selagi kita belum capai herd immunity ini, kita masih perlu menjaga diri kita dan menjaga orang sekeliling supaya kita mengurangkan kadar jangkitan tersebut. So, macam saya tekankan tadi, semakin kurang jangkitan virus, semakin rendah kebarang kalian untuk virus itu bermutasi. Jadi, sementara vaksin ini masih berkesan kerana mutasi-mutasi yang berlaku tidak berlaku pada spike protein atau protein paku dalam virus tersebut, kita masih boleh menarik nafas lega kerana vaksin tersebut masih berkesan. So, jadi kita perlu menjaga diri dan orang sekeliling kita, supaya kita kurangkan kebarang kalian mutasi virus tersebut yang berlaku dengan lebih banyak dan akan lebih kebarangkalian atau kemungkinan virus tersebut akan menjadi lebih bahaya kepada badan kita nanti. Vaksin ni saya ingin tekankan bahawa dia bukan seperti ubat. Dia bukan seperti ubat yang kita makan untuk bunuh bakteria ataupun untuk menyembuhkan komplikasi-komplikasi. Vaksin ni dia disuntik untuk membina imuniti badan. So, jadi badan kita yang melawan jangkitan tersebut, bukan daripada vaksin. Vaksin hanya medium ataupun pencetus, trigger, factor untuk badan kita menghasilkan imuniti dalam bentuk antibody. Selain jadi, daripada kita mengikut SOP yang telah pun digariskan Majlis Keselamatan Negara, vaksin juga sangat penting bagi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Akan tetapi, masih ramai lagi yang meragui keselamatan dan juga keberkesanan vaksin ini. Boleh doktor perjelaskan mengenai betapa selamatnya sebenarnya vaksin ini? Ya. Saya ingin nyatakan di sini, ya, semua vaksin yang telah diluluskan untuk dipasarkan adalah dijamin selamat oleh pihak pengeluar vaksin. Saya faham ramai yang tak agak-agak untuk mengambil vaksin COVID-19 ni atas beberapa faktor, atas beberapa sebab. So, in order for us to convince atau kita nak yakinkan, kita perlu faham bagaimana sesuatu vaksin itu diluluskan. So, jadi semua vaksin yang berpotensi harus ataupun wajib melalui tiga fasa ujian klinikal, iaitu fasa pertama, fasa kedua dan ketiga. Selepas lulus semua ujian-ujian dalam fasa preklinikal ataupun fasa sebelum klinikal. So, dalam fasa pertama ujian klinikal, vaksin ini diuji kepada sekumpulan kecil manusia atau sukarelawan. Kemudian diikuti dengan fasa kedua di mana kelompok kumpulan ini dibesarkan bagi merangkumi golongan-golongan yang menjadi sasaran seperti warga emas, golongan yang berpenyakit kronik, kanak-kanak, mungkin ibu wanita-wanita mengandung dan lain-lain lagi untuk memastikan tak ada kesan sampingan yang serius kepada vaksin tersebut. Kemudian beralih pula kepada fasa ketiga, iaitu jumlah kelompok atau sukarelawan ini dibesarkan lagi daripada 5,000 hingga ke puluhan ribu sukarelawan. Jadi dalam fasa ini, keberkesanan dan keselamatan sesuatu vaksin dapat ditentukan. Dan dalam fasa ini juga,
peratusan, kita boleh dapat peratusan kebekesanan tu. Contohnya dalam vaksin Pfizer 95%, AstraZeneca dan ada dan lain-lain lagi. So kebekesanan vaksin tersebut kita boleh dapat tahu melalui fasa ketiga. So contohnya dalam 95%, mm-hmm, contohnya the effectiveness is the 95%. Jadi dalam puluhan ribu itu, dalam puluhan ribu test subjek tu, 5% sahaja yang tidak menghasilkan immunity terhadap virus tersebut. So dia tak terhenti di situ saja. Kebanyakan vaksin yang diluluskan ni dan dilesenkan akan melalui fasa keempat untuk bagi memantau kesan jangka panjang vaksin tersebut. So jadi saya kalau kita tengok proses penghasilan vaksin, proses ujian klinikal, so saya rasa it is impossible. Dia bukan dihasilkan di belakang rumah kita dalam masa sehari dua hari untuk kita disuntik kepada orang ramai. Dia melalui proses yang tedious dan panjang untuk memastikan dia selamat. Proses ini sangat telus sebenarnya, doktor. Kita boleh menyemak kembali semua ujian klinikal dan data di atas talian, dan sebagai langkah tambahan, betul, NPRA juga telah menjamin selamat semua vaksin ini. Jadi NPRA di Malaysia adalah satu lagi langkah tambahan yang kita dapat lihat proses untuk memastikan keselamatan vaksin itu terjamin. Betul. Cuma setengah orang mungkin akan mengalami simptom-simptom atau kesan sampingan yang ringan, bergantung kepada individu. So selepas divaksin, di mana itu adalah tanda-tanda badan kita sedang membina perlindungan terhadap virus tersebut. Yeah. So maknanya vaksin tersebut berfungsi dan berkesan. Baik, doktor, adakah vaksinasi cukup untuk memberikan masyarakat perlindungan terhadap COVID-19 ini? Kerana ada kita dengar isu dijangkiti walaupun menerima vaksin. Jadi boleh doktor perjelaskan di situ apakah sebabnya? Okey. So, saya ingin mengingatkan sekali lagi di sini, vaksin ini dia bukan ubat untuk bunuh virus atau bunuh bakteria ataupun untuk menyembuhkan simptom-simptom penyakit. So vaksin ni dia berfungsi untuk melawan penyakit atau melawan virus tersebut. So bila kebolehan badan kita melawan virus tersebut, jadi komplikasi-komplikasi yang teruk dapat dikurangkan, dapat dielakkan. So, jadi kita akan kuranglah kalau dulu sesak nafas tanpa vaksin. Mungkin dengan vaksin yang kita terima, mungkin kita hanya mengalami mild fever ataupun pening yang sikit. Itu simptom-simptom itu. Maknanya kita mengurangkan tu. So penerima vaksin COVID-19 ni taklah kebal terhadap virus COVID-19 kerana mereka masih berisiko dijangkiti dan menjadi pembawa virus kepada orang lain, terutamanya yang belum menerima vaksin. Jadi dengan sebab itu juga, sebab itu selagi kita belum mencapai immunity kelompok atau herd immunity, golongan yang menerima vaksin masih perlu menjaga SOP, masih perlu menjaga diri dan orang sekeliling supaya kita nak elakkan virus yang kita tak sedar pun kita ada virus tersebut kerana kita dah ada immunity terhadap virus tersebut. Kita nak elakkan untuk dijangkiti kepada orang lain. So kita hanya boleh menarik nafas lega hanya bila herd immunity is achieved. Jadi bukan setakat di Malaysia saja kita perlu ingat. So kita sekarang ni we travel a lot. Kita the mobility tu sangat tinggi penduduk dunia ni. Jadi untuk kita betul-betul selamat sehingga satu dunia ni ada herd immunity, barulah kita boleh menarik nafas lega dan boleh
macam penyakit-penyakit lain yang kita dah dapat eradicate from this world. Mm-hmm. Macam tu juga dengan COVID-19. Mm-hmm. Bila kita bercakap mengenai selamat, pandangan doktor sendiri, adakah terdapat vaksin yang begitu selamat untuk kita lakukan supaya memutuskan rantaian COVID-19 ini? Vaksin terbaik. Oh, okay. Alright. So, bagi saya, semua vaksin yang boleh trigger the immune response adalah vaksin yang terbaik. Tak kisah dari jenama apa, tak kisah dari negara mana, tak kisah dari pengeluar mana, selagi vaksin tersebut bila disuntik, dia dapat menghasilkan antibody, dia dapat memberi perlindungan kepada badan kita, vaksin itu adalah terbaik untuk diri kita. Baik, doktor, masyarakat ingin kembali seperti biasa. Seperti di awal tadi, kita mendengar daripada negara-negara luar bahawa ada yang telah membuka semula ekonomi. Jadi, apakah kelesuan pandemik juga merupakan satu faktor yang boleh kita ambil kira di mana masyarakat mendambakan kehidupan seperti biasa pada tahun 2019 dulu? Belum lagi kita dapat rasai situasi itu. Jadi, apakah mungkin nasihat doktor? Saya rasa tekanan ini dialami oleh semua orang termasuk diri saya. Saya ada masa-masa saya begitu tertekan, begitu stres bila dengar perkataan COVID-19, saya dah jadi give up. Saya dah jadi I can't face this world anymore to put it away lah. So, jadi saya harap kita jangan bandingkan diri kita negara Malaysia ni dengan negara United Kingdom, United States of America, Perancis dan negara-negara barat lain, kerana program vaksinasi mereka berjalan dengan pantas. Salah satu faktor utama berlaku adalah disebabkan mereka adalah negara pengeluar vaksin. Kita membeli vaksin dari negara-negara tersebut. Jadi vaksin yang kita terima secara berperingkat, kita tak terima sekaligus dalam kuantiti yang banyak kerana kita bukan negara pengeluar vaksin. Kita membeli vaksin-vaksin tersebut. So saya harap rakyat Malaysia dan termasuk diri saya memesan kepada diri saya juga supaya bersabar sedikit lagi sehingga kita program vaksinasi ini berterusan, kita jayakan program vaksinasi ini supaya kita capai imuniti berkelompok seperti mana yang kerajaan sarankan, iaitu 80% ke atas rakyat Malaysia divaksinkan. So saya harap dalam pada masa itu kita kena menjaga dirilah yang saya sarankan supaya, dan pada masa yang sama kita bekalkan diri dengan pengetahuan-pengetahuan tentang vaksin-vaksin itu dan pastikan dari sumber-sumber yang sahih. So kita educate orang sekeliling supaya the stress tu dapat dikurangkan dan mereka faham apa yang sedang berlaku sebenarnya, bukan berada dalam keadaan tertanya-tanya what's going to happen next. Betul. Baik. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk memberikan lebih banyak pendedahan dan juga maklumat tambahan berkaitan dengan vaksin, keselamatan vaksin dan kebekasanannya. Terima kasih. Right, thanks for having me. Most Thank welcome. You, Doktor. Daripada kita memikirkan apa yang akan terjadi pada masa hadapan, apa yang perlu kita lakukan sekarang ini? Mm-hmm. Sekarang ini kita perlu berperang mengenai COVID-19 ini. Jadi, lakukan tanggungjawab anda untuk mendaftarkan diri anda dalam program vaksinasi ini. Ya, masih banyak yang belum mendaftar. Jadi ada 10 juta orang yang telah mendaftar. Kita masih perlukan lebih kurang 10 juta lagi untuk berdaftar kerana lebih 20 juta rakyat Malaysia layak untuk menerima vaksin. Kita akan berehat seketika dan memberi laluan kepada rakan-rakan kita di Jabatan Med Malaysia dan kita akan kembali bersiaran bersama anda selepas ini.